puas keliling dunia, waktunya nikmatin keindahan alam negeri sendiri. Bromo! Happy People, salah satu spot di Gunung Bromo ini punya julukan pasir berbisik. Nah, makanya kita mau buktiin suara bisikan pasir dengan cara nempelin kuping kita langsung di atas pasir berbisik ini, Happy People. Lihat loh, ada yang ini. Lautan pasir di sekitar kaldera Bromo ini, Happy People, punya cerita menarik loh. Ternyata garapan sutradara film Gari Nugroho lah yang membuat lautan pasir ini mempunyai nama pasir berbisik. Karena ketika angin bertiup, deru angin akan membawa butiran-butiran pasir yang akan menghasilkan suara bisikan yang menyerupai indahnya alam Gunung Bromo. Abis dengar suara pasir, main bubble di sini lucu juga kali ya, Zof. Ayo dong, Zof, fotoin gue yang bagus ya. Dan inilah COV, selalu punya cara unik buat nikmatin setiap vacationnya. Iya dong, udah ke tempat sekeren ini harus bisa dimanfaatin semaksimal mungkin, Happy People. Ayo, contoh gaya liburan seru kami. Setelah kita main bubble, tim COV mau kasih tantangan buat gua, Angie, sama Happy Friends nih. Di game kali ini, gue harus menang dan ngalahin tim Azov. Lagian, tim COV ada-ada aja nih, Happy People. Semangat, geng! Demi sesuap nasi! Piknik dari tim COV. Berarti kalian gak ikutan piknik, kita aja yang makan. Iya, cuman mereka tetap ikut tapi jalan kaki kesana. Oh, jalan kaki ya? Enggak. Enggak. Tapi people pengen tahu kan gimana serunya piknik kita di taman, apa? Di lapangan savana ya? Di lapangan savana tuh apa sih? Laper. Gak pada savana, makanya tetap di Champion Vacation. Take it slow, but it's not typical. Setelah lewatin lautan pasir yang luas membentang, sekarang sejauh mata memandang, gue benar-benar takjub sama pemandangan super keren yang hijau dan bikin seger. Yap, padang savana. Tapi ngomong-ngomong, tim COV bikin spot pikniknya di mana ya, Happy People? Aduh, jangan sampai timnya Azov sampai duluan nih. Nah, padang savana ini sering juga disebut Bukit Teletubbies, Happy People. Karena kalau kita lihat dan perhatiin, bukit di padang savana ini emang kayak bukit di rumahnya Teletubbies ya. Hijau, pendek-pendek, dan pohonnya juga sedikit banget. Kalian kalau saus dua belibis ini punya 3 varian. Ada saus cabe, ada saus tomat dan cuka. Nah, berhubung aku suka yang pedes-pedes enak, jadi aku kali ini mau pakai yang saus cabe karena bikin makanan makin nikmat, makin enak. Ya.
kenapa sih milih dua belibis? Iya dong, karena saus dua belibis ini diproduksi dari bahan-bahan yang berkualitas dan premium. Kalau saus cabenya terdiri dari cabai yang segar dan bawang yang lebih terasa. Karena cabenya banyak, jadi teksturnya lebih kasar. Yang pastinya asli cabai. Pasti enak. Ada lagi, kalau yang ini saus tomatnya berasa banget. Perpaduan antara asam dan manis tomat yang segar. Bikin makanan makin enak. Tahu nggak kalau saus dua belibis ini udah dapat sertifikasi dari BPOM dan halal juga. Selain itu, saus dua belibis ini juga dapat penghargaan Most Valued Brand loh, Happy People. Wah, keren banget. Makanya, rekomendasi banget. Aku sih rekomendin kalian untuk cobain saus dua belibis ini. Karena yang rekomendasiin bukan aku doang. Tapi para pecinta kuliner di Indonesia juga merekomendasikan saus dua belibis ini loh, Happy People. Berarti harus dicobain. Betul! You gotta go and get angry at all of my honesty. Dan yang paling penting lagi, saus dua belibis ini terdiri dari berbagai kemasan. Ada yang saset, botol plastik, botol beling, dan yang lebih besar lagi. Wah. Karena aku suka traveling, jadi aku gak mau yang ribet-ribet. Aku selalu bawa ini. Mana, lihat? Ini nih, yang saset. Coba-coba lihat. Nih. Gini. Iya. Ada saus dua belibis, makanan jadi lebih istimewa. Is it too late now to say sorry? Tahu nggak Happy People, kalau updatean tentang saus dua belibis itu di digital tuh lengkap banget dan up to date. Makanya coba cek di Instagramnya di dua belibis. Nah, follow juga Twitternya di @2belibis. Bisa juga dicek di Facebooknya di saus cabai dua belibis. Atau buka websitenya di www.duabelibis.co.id. Dengan saus dua belibis, semuanya jadi istimewa.